Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasda'in ala amri wa din Wa salatu was ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antala alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدم نفعا في علم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل antal kauhu fakad raaitumuhu wa antum dan surun. Salakallahu alaazim. Walakad kuntum dan benar-benar sungguh. Ini takit mulu nih ya. ya. banyak banget taukidnya pakai lam, pakai kot, fiil madi ya. Menandakan sesuatu yang ya benar-benar. Walakun kuntum tamannauna dan sungguh benar-benar kamu taman tamannauna mengharapkan fihi padanya pada ayat ini hazbu ehdata ini ada membuang salah satu daripada dua tak fil asli pada asalnya jadi asalnya ta taman nau nak dari taman nak taman nak ayah ya taman nak ya. ini domirnya antak tatamannauna asalnya begitu tatamannauna dibuang taknya walakad kuntum tamannauna jadi fiil mudhari gitu ya dan sungguh benar-benar kamu mengharapkan al mauta akan kematian jadi menantang mati ini Kamu pengen mati, berani mati. Min qabli antal kaunahu sebelum kamu jumpa kepadanya. Walakot ya, walakot kuntum taman nauna. Sungguh benar-benar kamu mengharapkan kematian al-mauta min qabli antal kauhu Sebelum kamu menjumpainya, menjumpai kematian dengan sebab perang. Tapi ketika perang, mundur, nah kita lihatnya, kan begitu orang munafik. Ini sindiran orang munafiknya. Makanya kita apa? Jangan kita tang-tang yang namanya kematian, seperti sekarang. Corona, gua enggak takut, mati ya keputusan Allah. <tuh> bukan itu. Jangan begitu, ya. Kita ikhtiar dulu, ya, berusaha apa yang disarankan oleh para dokter, pemerintah, ya. Setelah itu baru kita pasrah diri kepada Allah. Itu yang benar. Bukan gua nggak takut sama corona, mati-mati um, aja. Gedean <laughs> sakit nangis. <laughs> Jangan begitu. Walakat kuntum taman naunal mauta min antal Sungguh benar-benar kamu mengharapkan kematian. Al-mauta min antal kauhu sebelum kamu menjumpainya menjumpai kematian. Hai sokultum, sekira kamu pernah mengatakan laita lana yauman kayomi badrin li nanala la mana lu suhada uhu. Laita lana yauman, ya. wahai kiranya, wahai kiranya bagi kami mendapati hari seperti perang Badar. Lina nala mana syuhada suhada mana lah suhada uhu supaya kami mendapati apa yang mendapati oleh orang-orang yang ya, mati syahid itu suhada uhu suhada Badar. Ya, supaya kami mendapati ya, apa yang mendapati oleh syuhada badar. Dia ngomong begitu, tapi ketika datang perang Uhud dia kabur. Ini cerita orang munafik nih. Ketika datang mau perang dia kabur. Jadi Islam itu ya musuh jangan dicari, sama penyakit juga jangan dicari. Tapi kalau ketemu jangan lari. Hadapin. Hadapin. Di sana ada wabah, ya jangan datang ke sana. Jangan dicari penyakit. <ril jamais> Tapi kalau kena, ya apa aja penyakit apa aja, ya sabar. Hadapin. Begitulah seorang mukmin. Fakat ro'ay Maka sungguh kamu telah melihat dia Ay sababahu sebabnya ya. Kamu telah melihat dia sebabnya ya. Sebabnya Jadi ini mengutamil bahawa domil kembali kepada musuh Sebabnya sebab musuh Yang nanti akan ya, Apa Kematian ya. Wa'wal harbu Yaitu perang Kamu telah melihat itu perang. Kamu telah melihat itu perang. Kan kalau perang nanti bisa mati kan begitu. <laughs> perang bisa mati tapi enggak selalu gitu ya. Yang dia takutin kan itu. Ketika dia perang nanti bakal mati. Ya, yang kemarin dikatakan, kenapa kita ngapain kita ya ya kita membunuh diri kita kita matiin diri kita kata orang kafir kemarin tuh ketika udah ketemu musuh dia lari sebelum ketemu musuh dia cari cari dia tantang itu musuh ketemu dia lari dia takut mati wa antum tanzuruna dan kamu melihat itu aibusara'u ya melihat pada melihatnya wa antum tanzuruna dan kamu melihat itu tantammalunal hala kamu merenungkan keadaan kaifa ya bagaimana dia faliman faliman hazamtum maka kenapa kamu lari kabur Kemarin-kemarin belum ketemu, belum ada musuh, kamu cari-cari. Kamu tang-tang itu kematian. Kamu pengen perang, datang aja kematian. Uh, datang aja perang. Takut mati, kabur kamu. Mana? Nah, di sini kita oleh karenanya jadi pelajaran buat kita, buat kita ini. Ini namanya kisah, ya. Ada dalam Al-Qur'an ini kan, ya. Kita lagi ngaji Qur'an ya. Tafsir Al-Qur'an. Ada namanya dalam Ulumul Qur'an tentang Qasasul Qur'an. Kisah-kisah Al-Qur'an. Ya. Apakah itu ada manfaatnya? Sangat banyak manfaatnya. Kisah-kisah yang dahulu ya, memang lak ya lakonnya, pemainnya itu beda tapi kisahnya alur ceritanya bisa sama seperti yang sekarang terjadi dan itu menjadi pelajaran buat kita seperti ini. Jadi musuh jangan dicari, tapi ketemu jangan lari. Penyakit jangan dicari. Penyakit jangan dicari, tapi kalau ketemu hadapin. Itu namanya udah takdir. Ya. Namanya udah takdir. Tapi kalau penyakit kita hadapin, kita lawan, enggak takut. Ya, mati-mati aja, eh. <laughs> Semuanya pakai ilmu. Mm -mm. pakai ilmu. Bagaimana untuk menghadapinya? Pakai ilmu. Kita mau perang, itu mesti pakai ilmu, taktik perang. Ya. Itu enggak bisa kita perang. Ayo perang walaupun kita banyak tapi enggak pakai ilmu, enggak punya taktiknya bagaimana untuk mengalahkan musuh yang banyak bisa kalah sama yang sedikit. Diapain? Dibodoh-bodohin ditipu, maksudnya ya taktik perangnya kalah. Begitu pula dalam menghadapi yang lainnya penyakit, ya. bagaimana menghadapinya, caranya bagaimana. Jadi pakai, jadi pakai apa? Pakai ilmu. Ya. Artinya pak kita, ya. Jangan Mencari musuh, tapi ketemu jangan lari, jangan mencari penyakit. Tapi kalau kena ya sabar, emang udah takdir kayak begitu. Berapa banyak orang yang umurnya panjang, ada orang yang umurnya pendek, itu udah takdir Allah. Orang ada yang umurnya panjang. Padahal orangnya susah, miskin, kurus, sakit-sakitan mulu, tapi umurnya panjang. Ada orang sehat banget. Sehat, ya. Badannya sehat, duitnya banyak. Ya, populer. Masyhur. Masih muda udah mati kan banyak begitu orang meninggal umurnya berapa empat puluh tahun banyak padahal sedang-sedang hebatnya tuh badannya lagi sedang-sedang sehatnya duitnya lagi sedang-sedang banyaknya terkenal lagi sedang-sedangnya terkenal populer lah pokoknya duitnya banyak tapi ajal menjemputnya dia enggak kuasa untuk itu. Ada orang juga pada ya badannya kecil, kurus. Orang miskin, orang susah, lemah, bahkan sakit-sakitan mulu, tapi gak mati-mati. -mati. <guluh> gak mati-mati. Padahal udah sering masuk rumah sakit, masuk rumah sakit hidup lagi. Masuk rumah sakit hidup lagi. <guluh> Kenapa begitu? Takdir Allah, qadarullah. Itu yang namanya takdir Allah. Enggak bisa kita menetapkan, oh bakal mati. Enggak. Tapi kita wajib untuk yang namanya usaha. Yang namanya usaha mesti kita wajib menjaga kesehatan. Makanya ada apa? ayah dalam usul fikih ada hibzuddin. Ada hibzun nafs. ada ya hizul akal hibzul mal hibzul nasl ini wajib kita jaga tuh menjaga agama menjaga diri kita kesehatannya wajib kita jaga enggak boleh enggak mesti kita jaga jadi pertama kita usaha dulu dengan sungguh-sungguh bagaimana nih dengan apa usaha kita dengan pakai ilmu setelah itu baru kita serahkan kita punya motor ya punya motor kita baru ya motor baru lagi ya sebenarnya yang jelek juga sama juga gitu ya emang kelihatannya kalau yang jelek kayaknya pasrah banget ya entar taro aja Ya, taruh aja. Ditanya sama temannya, kenapa ente? Kok ya? ditaruh-taruh aja enggak dikunci dulu? Ya, pasrah sama Allah. Benar bukan pasrah sama Allah, motornya jelek. <laughs> Siapa yang mau ambil? Satu saat tuh orang motornya ganti, baru motornya. iya ganti baru ya, baru beli. bawa banyak habis jual tanah. <laughs> Umpama itu. Ya. Ganti motor baru yang kemarin kekuatannya pasrah banget itu pas punya motor baru dikunci kuncinya bukan satu ada kunci setang kunci ban ban depan ban belakang dikunci semua ada lagi satu kunci rahasia oh Allah, berapa kunci tuh iya ada kunci rahasia kunci setang kunci ban depan ban belakang tiga kunci rahasia Orang tanya, bang, ya, kemarin ente, ya, kagak pakai dikunci, minta rata aja, ente bilang, pasrah, sekarang ente, kuncinya banyak banget, <tawa> tawakal, <tawa, ikhtiar, <tawa> ikhtiar kan wajibnya kemarin, ya, <tawa> berarti kebukti itu, ya. ya, berarti kebukti yang kemarin itu, bukan karena semata tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena motor jelek. <laughs> ya, yang kedua ketahuannya yang kedua tadi. Jadi wajib kita yang pertama tawakal apa ikhtiar, lalu tawakal menjaga wajib. Hmm. Kunci dulu. Walaupun di sini umpama enggak pernah hilang-hilang, enggak ada yang hilang tetap kita kunci. Ikhtiar. Kan Allah kasih, alhamdulillah, yang mudah-mudahan Allah jaga terus amin. Ini kan unik. Alhamdulillah Allah kasih itu, mudah-mudahan Allah jagain terus semuanya Allah. Kita enggak tahu. Tetangga ya siapa yang kira itu. Tetangga paling dekat Ya, di sini loh. Rumahnya dikunci. <laughs> Jaruknya dikunci. Ada motor di dalam. Motornya dikunci. Itu motornya diangkut sama maling. Motornya diangkut sama maling. Ditaikin ke atas, ditaruh di mobil. <laughs> Hilang tuh motor. Padahal Allah kasih alhamdulillah Santren motor jeprah banyak banget, berapa motor tuh banyak banget itu, cakep cakep lagi. ngapa kagak ambil yang ini yang pesantren, yang diambil yang di situ. Apa lagi lagi nih? Takdir Allah, Allah yang punya kuasa, kita nggak punya kuasa. Yang membuat orang itu bergerak untuk ngambil tuh Allah, kita berusaha. Salah juga kita ada pesantren enggak hilang-hilang, udah enggak usah dikunci. Salah. Kunci enggak apa-apa. Mau dua, tiga, empat, lima, enggak apa-apa. Yang penting udah usah. Kurang apa di dalam rumah? Ya, di dalam rumah tuh orang hilang juga motornya. Di dalam rumah, di dalam jaruk, jaruknya di kunci. Motornya di kunci ya hilang juga ada juga orang mobilnya di dalam jaru di dalam apa garasi kemudian itu mobilnya dipakai alarm kalau ada yang ngambil ada alarmnya dan yang bisa buka hanya dia tapi kok ini enggak itu enggak enggak ada pengaruh hilang juga mobilnya berarti itu apa malingnya lebih pinter ini. Eh kenapa begini takdir Allah? Jadi kita hanya bisa berusaha dan wajib usaha kita, ikhtiar kita untuk menjaga apa mal kita, harta kita, apalagi diri kita. Wajib kita untuk menjaga, enggak boleh enggak. Mesti kita jaga dengan pakai apa jaganya? Pakai ilmu. Yang Allah udah kasih sama kita. Jadi jangan cari-cari itu -cari kematian, kehilangan, kehancuran. Iya. Nih motor gua gak bakalan hilang, gue taruh depan itu. Eh, besok <sukup <sukupan> pagi udah hilang. Pernah ada satu kisah menceritakan. Ini beneran. Ada seorang seorang pergi haji. Dia nggak pernah hilang sendalnya. Alhamdulillah enggak pernah hilang sendalnya. Pergi haji. Orang kalau pergi haji sendalnya rata-rata hilang. Hilang rata-rata. Kebanyakan orang sendalnya hilang. Hilang sendalnya. Apalagi sendal jepit. Ini ya. ya, dia enggak pernah hilang. Satu saat dia punya hati. Ya. Ya. Dia bilang enggak hilang. Biar gua taruh sini aja. Apa yang terjadi ketika dia di dalam. Dia merasa dirinya sombong. aduh saya sombong, hilang bakalan benar itu sendalnya, hilang ada setitik kesombongan di situ biasanya dia usaha, dia taruh benar-benar ini karena ada kesombongan dia enggak taruh benar-benar biasa aja dia taruh, di diteletakkan di situ biasanya dia ditaruh dia di dalam dia enggak taruh di dalam, ditaruh aja di luar takdir Allah katanya Pas dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia disadarkan oleh Allah itu adalah kesombongan. Nanti kamu sendal kamu bakal hilang. Ternyata benar sendarnya hilang. Lalu dia istighfar kepada Allah dan enggak hilang lagi sendalnya. Ya, jadi apa di sini kita jangan cari-cari yang namanya ya kehancuran, kematian, musuh, kehilangan, jangan cari-cari. Tapi kalau ketemu, pasrahkan kepada Allah, sabar kepada, ya serahkan semua kepada Allah. Jadi yang pertama, usaha dulu, gitu ya. Usaha setelah itu baru pasrahkan kepada Allah. Wallahu wa Al-Fatihah.